Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Syah Kaizen YouTube channel. Sorry lama menghilang. So memang ramai yang menunggu untuk projek. Ramai yang tanya lah, bila projek Y Suku Syah Kaizen, bila projek, bila nak buat, bila nak pasang, bila nak. Memang ramai yang tanya, bos bila nak buat Y Suku. So bukan aku malas nak buat, tapi keadaan bengkel sekarang ni memang terlampau full. Memang full house, memang betul-betul full lah. Jadi memang busy dengan bengkel, so memang kita tak sempat nak buat video, ataupun memang tak sempat nak buat Y Suku tu. Jadi terpaksa kita dahulukan motor customer. Ha, macam mana pun motor customer memang kita kena siapkan dulu. Kalau boleh selit, baru boleh selit. Ha, sekarang ni masalahnya bengkel terlampau full. So memang nampak gayanya buat masa ni tak boleh nak buat lagi lah Y Suku tu. Ha, aku akan tunjuk lah keadaan bengkel. Memang full gila. Itulah sebabnya aku belum membuat lagi, belum jalankan lagi projek Y Suku Syah Kaizen. Okay, kita kira berapa buah motor ada semua. Okay, jadi ni semua motor yang ada dekat sini. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So memang ke arah bengkel memang full lah. Kalau kita parking motor, kita simpan arah bengkel, memang full terus. Haa, jadi kita memang busy dengan bengkel, jadinya itulah belum jalan-jalan lagi projek Y Suku. Sebabnya motor terlampau penuh, jadi acano-acano pun kita kena siapkan dulu motor customer. Kalau tinggal dalam separuh ke, dalam belas-belas buah ke, dalam 10 buah ke, bolehlah kita nak jalankan projek Y Suku kita. Lagipun sekarang ni ada seorang pemain tu, dia accident, dia MC. So staff, kru RRC Motorwork sekarang ni memang kurang. Jadi kita orang kata tak menang tangan, ha gitu. Kita agak sibuk lah sebab dengan kekurangan seorang pemain. Jadi sorry guys, mana yang menunggu tu, sorry lah. InsyaAllah dalam masa terdekat kita settlekan dulu motor-motor customer yang mana boleh settle. Lepas tu kita on projek Y Suku Syah Kaizen. Jadi hari ni aku buat video untuk menerangkan lah. Takut ramai yang menunggu lah. Okay, jadi hari ini kita akan membincangkan, ya, topik kita pada hari ini ialah berkenaan kenapa perlu set tapet. Kenapa perlu set tapet, ataupun orang terandu panggil set bar. Kenapa kita perlu set bar? Kenapa kita perlu set tapet? Jadi apabila tapet terlalu longgar ataupun terlalu ketat, ya, dia akan menyebabkan engine problem lah. Yang pertama, bila terlampau longgar, dia akan mengeluarkan bunyi tepek, bunyi pada bahagian atas head. Kalau terlampau longgar, kalau terlampau ketat, dia akan menyebabkan valve tertekan. Orang terkandu panggil bar tekan. Valve tertekan. So bila valve tertekan,
akan menyebab akan menyebabkan timing motor jadi gila, timing tak sekata, lepas tu minyak akan sentiasa lebih, setting jetting akan jadi tak ngam lah, akan jadi terlampau rich. Sebabnya tujuan kita set valve ni adalah untuk menentukan bukaan valve. Boleh bayang kalau tepek terlalu ketat, jadi dia akan menekan valve terlampau lebih, jadi ia akan menyebabkan valve terbuka dengan lebih banyak lah. Jadi itulah function kita set valve. So sekarang ni motor ni kita akan tunjuk lah macam mana bunyi bila tepek terlampau longgar. Start ke start. Jadi itulah bunyinya kalau tepek terlalu longgar. So kita set lah tepek kita. Cara set tepek nanti kita tunjuk. Inilah barang untuk kita set tepek. Orang panggil filler gauge. Filler gauge. Jadi untuk set biasanya orang guna benda ni lah. Ada yang kalau cara lama orang guna tangan macam tu je. Orang tak guna lah benda ni. Cara lama ke? Cara lama orang set guna tangan macam tu je. Tapi sebaiknya adalah kita menggunakan alat ni lah, supaya antara semua valve tu dia sama. Contoh valve intake. Valve intake contoh kita set 0.08 mm. So kiri kanan tu sama. Contoh kalau kita tak guna alat ni, kita set guna tangan je. Jadi agak berisiko untuk get to line lah antara kiri dengan kanan. Sebaiknya gunalah filler. Macam tu. Jadi untuk set tepek, dia bergantung kepada jenis-jenis cam. Kebiasaannya cam aftermarket dia akan bagi tahulah berapa set tepek yang sesuai untuk cam tu. Contoh macam CMS, dia memang dah ada tulis best tepek clearance, dia tulis 0.08 0.10. So yang saiz kecil adalah untuk intake, yang saiz besar untuklah untuk exhaust untuk exhaust. Contoh 0.08 0.10 0.08 tu untuk intake, 0.10 untuk exhaust. Biasanya macam tu. Ada juga jenis-jenis cam yang dia keluarkan, contoh macam G2 kalau tak silap, dia tulis 0.10 0.10. Dia set namanya sama, intake dengan exhaust sama. So tu orang panggil profile cam lah. Kena atas pengeluar cam tu sendiri lah, maknanya dia dah try lah tu. So itulah cara set tepek yang sebaiknya lah, ikut kepada jenis cam. So bagi motor yang menggunakan dua valve sahaja, contoh EFI, Wave, Legenda, tak ada masalah sangat untuk set menggunakan tangan je, tak guna filler. Sebabnya dia valve intake satu, valve exhaust satu. So tak ada masalah kita set guna tangan je. Keperluan filler ni untuk valve 4
motor yang menggunakan 4 valve macam SC115 dan sebagainya, memang disarankan untuk memakailah filler gauge. Sebabnya memang perlu samalah antara macam yang aku bagi tahu tadi, kena sama tekanan untuk dua-dua valve. Bila lain bacaannya, lain kiri dengan kanan tu lain, jadi jumlah minyak yang masuk tu tak samalah. So akan terjadilah orang kata susah nak setting performance lari. Jadi sebaiknya gunalah filler. Harganya tak mahal pun, dalam belah-belah ringgit je. Ha, siapa yang nak set sendiri tu, belilah filler. Sekarang kita berada di Dyno Z-Speed Dash. Dan kita Dyno Waisuku Step 62 Extended Wheel Dyno, Dyno. Kita pasang ECU shock, ECU shock V1. Video untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Shah Kaizen. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Goodbye. Assalamualaikum. Bye bye.